Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abu Najla dari teserbamuslim.com. Kali ini saya mau memperlihatkan paket buku anak muslim tentang serial Sahabat Dijamin Masuk Surga. Nah, ini dia isinya. Ada siapa saja? Kita lihat. Ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talhah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Said bin Zaid, Abu Ubaidah bin Zarrah, dan terakhir Abdurrahman bin Auf. Nah, ini ada harganya ya. Ini harganya Rp265.000. Isinya sama sih seperti yang buku-buku sebelumnya saya perlihatkan ya. Ini contohnya tentang Abdurrahman bin Auf, sang dermawan dari Madinah hingga tidak ada orang miskin di masanya. Kertasnya bagus, glossy, kertas berkualitas, kemudian warnanya juga sangat menarik, gambar-gambarnya juga bagus-bagus, sangat menarik perhatian anak. Kemudian tulisannya besar-besar sehingga mudah dibaca anak. Kemudian bahasanya bahasa guru ke anak-anak banget atau orang tua ke anak-anak banget. Kemudian ceritanya tidak terlalu panjang lebar, tidak terlalu bertele-tele, singkat, jelas, tapi padat gitu ya. Ini kelebihan-kelebihan buku ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian di gambar-gambarnya juga di sini. Nah, bahkan Khulafaur Rasyidin juga tidak digambarkan ya. Ini ada Abu Bakar. Ada Abdurrahman bin Auf juga nggak digambarkan. Gitu ya. Dan untuk gambar-gambar yang lain, muka-mukanya tidak ada mata dan seterusnya. Seperti itu. Ini kisah-kisahnya dan panjangnya atau banyaknya halamannya 32, rata-rata 30-an ya. Rata-rata 32. Itu seperti itu. Begitupun dengan Ali bin Abi Thalib. Ali juga sama. Said bin Zaid. Sama ya. Kemudian ada Talhah bin Ubaidillah. Jika kalian ingin melihat wajah penduduk surga, lihatlah dia. Kata Rasul seperti itu dalam hadisnya. Sa'id bin Zaid, sahabat yang selalu ikut perang bersama Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib, manusia yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai Allah dan Rasulnya. Masya Allah ya. Abu Bakar As-Siddiq, manusia pertama yang membenarkan dan beriman kepada Rasulullah. Kemudian Utsman bin Affan, Dzun-Nurain atau sahabat pemilik dua cahaya. Sa'ad bin Abi Waqqas, doa-doanya selalu dikabulkan Allah. Zubair bin Awam, Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi itu memiliki penolong dan penolongku adalah Zubair. Kemudian Umar bin Khattab, penduduk surga yang berjalan di muka bumi. Ya, begitulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang berminat untuk memiliki buku-buku ini. Silakan bisa order di www.teserba-muslim.com atau order via WhatsApp di 087-870-173-490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.